persembahan yang kedua. Persembahan yang kedua ni lagi special. Okay, daripada adik Abu Syafwan yang akan bermain drum. Ha, main drum. Siapa juga dengan alat muzik yang lain. Bukan bukan senang. It's not easy, okay. Drum lagi lah memerlukan a lot of coordination. Hand, feet, kan? And your ears and your visual, semuanya memang kena coordinated. Kalau kita main a certain other instruments, kadang-kadang dia multi-fingery, sedikit. Kalau kita drumming. Tapi drum, all coordination. Jadi kita silakan adik Abu Syafwan dengan persembahannya bermain drum. Dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Abu Syafwan bin Abu Sufyan. Saya dari sekolah kebangsaan Cheng. Saya ingin persembahkan lagu Fedek. Handsome. Handsome pula tu
ada yang WhatsApp handsome. Handsome pula tu, bertanjak merdeka. Ha, semangat merdeka tu. Adik tunggu away tau. Ha, senyum, kami senyum lagi. Sebab kita nak interview sikit je. Adik Abu Chafwan, nak tanyalah, boleh tak? Boleh. Okey, berapa lama masa Adik Abu Chafwan ni ambil untuk berlatih main drum dengan perfect lah, dengan sempurna macam tadi? Saya telah mula main drum selama satu tahun. Ha, tu dengar tu setahun. Ha, okey, bukan calang-calang, okey. Tahniah adik ucapkan. Adik Syafuan memang adik Najwa tadi dah best. Adik Abu Syafuan pun best. Ha, ni lepas ni ada lagi tiga persembahan, tak tahulah macam mana kan. Terima kasih adik Abu Syafuan. Sama. Ha. Okey, tengok tu. Setahun okey untuk berlatih untuk the perfection. And then doktor tahu mesti banyak lagu-lagu yang dipraktis, tapi lagu tu mesti the best. Sebab sekarang ni kita tahu kan, main drum ni pun boleh jadi terapi juga. Sebab dia let out your inner energy kan, apa yang you tak suka, apa yang you suka, semua you boleh drum it out kan. Dekat luar sana ada banyak yang drummers yang terkenal di dunia kan. Macam kalau di overseas, lah biasalah Blink 182. Ada, dulu-dulu ada Guns and Roses punya drummer kan. Memang, mereka memang best-best. Tapi sekarang ni generasi baru dah keluar. Dan macam adik Syafuan punya drum tadi kan, drum set tadi pun, it's a new technology. Dia tak adalah besar-besar punya drum kan, yang macam conventional punya. It's very electronic punya drum set. So kat situlah yang kita nak. Kita nak anak-anak kita ni sentiasa tunjuk bakat dan sentiasa mengikut arus teknologi. Yang macam zaman saya dulu, zaman you know, Guns N' Roses dulu, kita dengar lagu-lagu best je kan. Itu dah zaman yang dah berlalu. So sekarang ni zaman adik Syafuan pula untuk tunjukkan bakat dengan tanjak yang handsome tadi, semangat merdeka. Sebab kita bulan merdeka kan. Okay, selain daripada preparation yang setahun tadi untuk bermain dengan sempurna, dengan pakaian tu semua, you know, dengan headgear, maksudnya itu semua pun preparation tau, untuk menaikkan semangat, menaikkan self confidence. Lama-lama nanti jadi package macam Siti Nurhaliza. Tak semestinya muka cantik ataupun kena handsome kan. Macam Siti tu mukanya cantik tapi disusuli dengan praktis, dengan preparation. Ha, jadilah macam adik Syafuan. Memang best. Tahniah diucapkan. Ha, okay. Bila tanya pasal berapa lama nak berlatih ni, ada juga yang tanya. Kalau macam kita di ZMW Music School, kalau kita ambil kelas, berapa lama sebenarnya nak jadi terer? Okay, jawapan tu sebenarnya terpulang kepada your practice. Tapi cikgu-cikgu, terutamanya pengetua kita iaitu Sir Zaini akan pastikan apa yang you belajar mengikut syllabus Trinity College of Music London akan dapat diikuti dengan jayanya. Okey, senang cakaplah, kalau 6 bulan saja, kalau you ikut buku betul-betul, ikut apa yang cikgu you ajar, sebenarnya 6 bulan je you dah boleh pass. Dah boleh main lagu dah. Ada orang less than 6 months. Dia start zero, okey? Start fresh pun kalau within 6 months you dah boleh. Dan after 6 months tu, you dah boleh tukar buku sebenarnya. Tukar buku kepada buku exam. Kalau you nak ambil exam lah daripada Trinity College of London. So, 6 bulan kalau you dah okay, you boleh tukar buku. Or less sebenarnya, you boleh tukar buku. 6 bulan lagi, you ambil exam book. You ada practice more songs. Dah boleh dapat certificate daripada London, adik-adik. Ha, itulah berapa lama sebenarnya kalau you nak ambil certification. Kalau you nak betul-betul serious mendapatkan something yang worthwhile dengan bakat yang you ada. Okay, itulah informasi yang saya sebagai guest host diwajibkan untuk bagi tahu kepada penonton di luar sana, sebab banyak sangat orang yang tanya kan, kita mesti nak jawab. Okay.